Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bersama kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Saya Bribda Desi akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini hari Senin 17 Mei 2021 di Madiun Command Center Polres Madiun. Dapat kita lihat di CCTV layar monitor belakang saya, arus kendaraan di penyekatan eksit tol Ndumbil terpantau lancar dan terkendali. Pos penyekatan dialihkan dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Begitu juga dari pos penyekatan eksit tol Caruban, arus kendaraan dan arus lalu lintas juga terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga di pos penyekatan Madiun Ponorogo di Desa Melilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, arus lalu lintas juga terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dengan pos penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Ada beberapa petugas yang sedang melaksanakan penyekatan di daerah tersebut. Kami juga akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui CCTV di Madiun Command Center Polres Madiun. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sekian dari kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Sekian, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.